Jadi tadi kita dapat berapa nisab zakat padi ni? 1,300.49. Jadi yang kiraan ni bacalah sendiri, sebab ini hanya berfungsi pada zaman dahulu. Bagaimana ulama kira daripada retail kita transfer dari kilo, dia ada kitab dia. Itu siapa nak mengkaji boleh buat PhD. Tentang masalah sukatan. Dia ada lagi tu. Tak masuk lagi zakat fitrah. Nanti ada kertas dia. Okey, baca. Dua kunca, dua naling, enam gantang, satu cupak, dua kepul. Kenapa tengok-tengok? Tadi awal pun tengok-tengok kak. Kenapa? What's problem? Tentulah. Lepas hantar apa? Macam mana lah tak pasti? Tolak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat terbaru tamran atau zabiban in tatamara tatamara atau tazabbaba wa illa tarqaban wa inaban. Jadi terjemah. Dan dah berkira bertambah dan ini yang dipanggil bagaimana. Bagaimana nak kira? Sekarang ni dia masuk dulu pada zakat buah. Kita ada tamar dan kita ada inab. Nisab zakat buah ni sama aje, sama aje, kilo dia sama, 5 usuk. Tapi tamar ni dia ada rutab, dia ada tamar. Inab ni dia ada inab, dia ada kismis. Kita nak sukat. Itu sebenarnya sukat bukan timbang. Itu pun satu masalah kak, faham? Yang kita sebut tadi kilogram, wasak, sok ni semua adalah sukat. Sukat ni maksudnya sukat lah. Bubuh sesuatu dalam penuh, itulah dia punya sukatan. Itu pun dibahaskan juga. Ada fatwa tahun bila di Malaysia. Sepatutnya kiraan zakat ni sukat, tapi kita telah jadikan ditimbang. Itu pun dibahaskan. Boleh ke? Adakah akan menghasilkan ketepatan? Sepatutnya sukat, tapi kita timbang. Jadi adakah timbang? Contohnya kita timbang lah. Kita kata apa? Kalaulah daripada kiraan tadi itu 1,300 tu, 1,49, berapakah kilo bagi satu gantang? Jadi macam mana dapat? Bahagi berapa? Bahagi? Nak dapat gantang? Bahagi berapa? 300. Jadi bahagi 1,300.49 bahagi 300 dapat berapa? Ha? 4.33 kilo. Jadi dia menggambarkan bahawasanya satu gantang bersamaan dengan 4.33 kilo. Kalau kamu tengok dalam kitab lain, lain pula. Jadi sebab itu oleh kerana kita tak kira sendiri, kita beriman je lah apa yang pejabat zakat keluarkan. Sebab apa kita kata? Contoh kan, zakat fitrah ni satu gantang. Kalau kita tengok yang dicatatkan pada kertas amel tu, dia punya kiraan kilo dia adalah 2.7 kilo ataupun 3 kilo. Itu pun beza negeri. Itu pun di ada satu kertas kerja.
kajian, kenapa di Malaysia zakat fitrah ni kilo dia tak sama. Contohnya belah Kedah 3 kilo, tapi Kuala Lumpur 2.7 kilo. Segi syarak sama je, satu gantang. Kenapa? Kilo Kedah lain, dia pakai penimbang lain ke apa? Faham? Nah, itu pun dibahaskan, kenapa dia tak selaras antara satu negeri ke satu negeri yang lain. Adakah boleh ataupun cukup kita berhujah pentadbiran agama ni setiap negeri lain-lain? Memanglah pentadbiran lain-lain, tapi bendanya sama. Faham? Kenapa tak diselaraskan? Itu jadi persoalan. Saya tak tahu, sekarang mungkin dah diselaraskan, tapi contohnya kan kita ada tempat yang mana RM7, ada tempat lain kurang lagi daripada tu. Faham? Tapi Sabah Sarawak lain. Sabah Sarawak. So dia ada satu kertas kerja, nanti saya kongsi, ada dah print dah, kajian tentang perbezaan kilo bagi zakat fitrah. So kalau kita transferkan daripada 1,349 tadi kepada gantang, dia keluar satu gantang 4 kilo lebih. Jadi tak sama juga. Faham? Ha. Jadi perkara itu perlu dituntaskan, mengapa begitu? Mengapa begitu? Tak apalah. Kita kembali kepada bila kita nak kira daripada asalnya sukatan, yang syaraknya sukatan, tapi kita telah transferkan kepada timbangan metrik. Maka pada fatwa tahun keberapa telah bersidang dan antarabangsa pun ada bersetuju bahawasanya boleh digunakan. Boleh digunakan daripada sukatan kepada timbang. Atas pertimbangan apa? Itu kena baca dia punya laporan dia. Faham? Laporan antarabangsa ada, nasional pun ada. Satu lagi, masalah tahun. Orang yang bayar zakat ni, dia pakai haul tahun Masihi. Mudahlah, mudah kira. Sebab kalau kita account syarikat ni setahun tu kita pakai account Masihi. Dia tutup account Masihi. Tetapi dalam kiraan haul adalah tahun Hijri. Kalau kita tutup pakai tahun Masihi, dia akan apa? Dia akan jadi apa? Dia akan jadi tidak cukup haul. Dia akan jadi lebih ke dia akan jadi kurang? Kalau satu orang tu dibayar zakat, haul dia kira pakai Masihi. Maka dia bayar zakat sebelum cukup haul ke selepas? Masihi lagi sedikit ke Hijri lagi sedikit? Hijri lagi sikit. Hijri lagi sikit. Pasti. Hari dia lebih sedikit lah. Yalah, sebab Hijri tak ada 31 kan. Tapi Hijri juga tak ada 28. Tapi tolak semua, Hijri lagi sedikit daripada Masihi. Maka dia akan jadi apa? Lewat. Dia akan jadi lewat. Lewat. Dia zakat awal tak apa, lewat tak boleh. Tapi lewat berapa hari, itu pun dibincangkan dalam fatwa. Faham? Bagaimana ni kita nak kira sepatutnya haul pakai? Kalaulah Hijri lagi banyak daripada Masihi, tak ada masalah. Kalau orang tu dia bayar zakat pakai haul Masihi, maksudnya dia bayar awal. Bayar zakat awal tak ada masalah. Faham? Tak ada isu sangat. Kalau dia bayar zakat dia, tak ada isu. Tapi kalau terbalik, maksudnya Masihi lebih sedikit daripada Hijri, maksudnya Masihi lebih apa? Lebih berbanding Hijri, dia akan jadi lewat. Maka dibincangkan. Nanti saya share, kita akan share teks fatwa dia. Tapi orang yang belajar ni, dia tidak memadai dengan keputusan. Keputusan ni orang awam je. Keputusan fatwa kata boleh, contohnya menggunakan timbangan metrik. Keputusan fatwa kata boleh menggunakan Masihi. Itu hanya boleh kita guna untuk rujukan sementara. Tapi untuk orang belajar tak cukup. Kita nak tahu sebab apa. Bagi tahu sebab.
kan? Sebab tu kalau ada asatizah dia bertanya tentang fatwa, jangan marah dia. Sebab memang cara berfikir orang yang belajar memang macam tu. Kita bukan terima bulat-bulat. Kita nak tahu sebab juga kan. Apa sebab munasabah dia? Apa sebab musabab dia? Benda tu semua ada. Sebab dia kena bacalah laporan. Laporan muzakarah tu dia ada dia punya laporan, dia baca. Apa dia punya reason dia, apa dia punya sebab dia. Ia dikira begitu rupa. Okey. Wa yu'tabaru tamran aw zabiban, ha. Dikira tamar dan kismis sekiranya telah menjadi tamar atau telah menjadi kismis. Faham? Maksudnya kalau dia tu jenis dikismiskan dan ditamarkan, maka kita kira sukata tu masa dia dah kering. Sebab kalau kita kira masa dia masih belum kering, dia tak tepat. Faham? Untuk memperoleh ketepatan, kena tunggu dia kering. Macam biasa. Tapi kalaulah rutab itu jenis dikeringkan menjadi tamar, jenis dikeringkan menjadi kismis. Tapi kalau inab tu dia jenis tak dikeringkan, dia memang basah. Jadi macam mana? Bukan semua inab dikeringkan nak jadikan kismis. Faham? Itu macam mana pula? Maka pada ketika itu kita akan kira dia masa dia rutab dan masa dia inab. Faham? Seterusnya wal harbu musaffan min tibni. Dan bijirin adalah dibersihkan daripada jeraminya. Hal keadaan dibersihkan dari jeraminya. Wa yu'tabarul habbu musaffan. Faham? Dia hal. Dia diambil kira bijirin, hal keadaan dia bersih daripada jerami. Jadi kalau kita nak kira beras 1300 tadi ataupun 5 wasak, dia ada beras bersama kulit, beras tanpa kulit. Jadi kilo tu kita nak kira bersama kulit ke tanpa kulit? Lain kan kalau timbang dengan kulit dengan timbang tanpa kulit, sukat dengan kulit. Maka kiraan 5 awas wasap tadi dikira apa? Dikira apa? Tanpa kulit. Faham? Musaffan min tibni. Kemudian wa man dukhira fi kishrihi kal arsi wal alasi fa 'asharatu awsuti. Dan apa-apa yang disimpan pada kulitnya seperti beras dan juga jenis gandum. Maka adalah 10 wasap. Jadi kalaulah kita nak kira, sebab bukan semua beras itu kita nak kupas kulit dia, betul tak? Betul tak Mustafa? Dia kalau nak bagi dia tahan lama, kita simpan dalam kulit dia, betul tak? Sebab ada kemoja-kemoja yang duduk Malaysia ni dah lupa. Ingat lagi? Masih ingat lagi? Macam mana beras? Ada yang dah tak ingat, lupa dah. Macam mana beras? Jadi beras ni disimpan bersama kulit. So, jadi kita nak timbang macam mana? Takkan nak kena buang kulit? Buang kulit dan tak boleh simpan pula. Kalau nak timbang ataupun nak sukat bersama dengan kulit, kita kena double, kali dua. Faham? Soalnya kalau 1300 kali dua lah, 2600 lebih. Dia tujuan kita kali double tu supaya nak mendapatkan ketepatan. Sebab iktibar sebenarnya isi bukan kulit. Tapi dah ada kulit, kita kena jangkakan bersama dengan kulit, maka kali dua, 5 ausuk. Kalau dekat kemboja tu dia simpan dengan kulit. Dia Malaysia pun dulu macam tu juga. Dan bila nak makan, barulah dia akan hantar beras tu untuk dibuang kulit dia. Kalau dekat kemboja tu dia ada lori kan. Dia akan masuk kampung-kampung, siapa nak kupas. Orang panggil kupas. Siapa yang nak buang kulit, lori tu akan masuk kampung-kampung. Bagi di situ juga ada proses asingkan kulit dengan isi. Dia tak perlu, maknanya mesin tu bergerak. Jadi mudah sikitlah proses dia. Kemudian wala yukammalu jinsun bi jinsin.
dan tidak disempurnakan hisab untuk jenis dengan jenis yang lain. Setelah kita telah membicarakan tentang bagaimana, jadi perkara yang kita dah ketahui, taksiran lima ausuk tadi adalah tanpa kulit. Kalau bersama dengan kulit, kita kali dua. Masih lagi soalan bagaimana untuk taksir. Dia ada perbincangan tentang masalah apa? Padi yang sawah yang menghasilkan padi mengeluarkan hasil lah. Ayat betul dia. Mengeluarkan hasil setahun dua kali. Faham? Kalaulah dia punya sawah, setiap kali dituai cukup nisab, itu tak ada isu sangat. Faham? Sekarang ni yang nak dibincangkan, dia kalau dia dua kali tuai, setiap kali tuai tak cukup nisab. Sebab kecil dia punya sawah dia. Tak cukup lah, tak sampai. Jadi persoalan dia, adakah padi tuaian kedua akan dicampur dengan padi tuaian pertama untuk melengkapkan nisab? Ataupun kita kira suku-suku asing. Maksudnya yang bulan 6 tak dikira asing, bulan 12 kira asing. Kalau digabungkan cukup nisab, kalau tak digabungkan tak cukup nisab. Jadi gabung ke tak gabung? Itu penting tu untuk taksir. Kalau kita kata tak payah gabung, setiap tuaian dikira berasingan, maka maknanya orang ni setiap tahun tak wajib zakat. Kalau kita kata dikira, digabungkan, maka wajib zakat. Faham? Ataupun dia ada padi banyak. Sebab ada orang yang mana dia ada tanah dan dia ada padi, dia upah orang untuk uruskan. Faham? Pun ada juga soalan macam tu. Ada orang buat akad macam ni. Dia ada sawah, dia upah orang. Upah untuk orang tu adalah hasil padi. Dia bukan bagi duit, dia bagi hasil padi. Berapa peratus? Contohnya separuh. Separuh daripada hasil padi yang diupah tu dapat. Kalau tahun tu padi tak ada hasil, tak dapat apa. Macam tu. Boleh ke buat akad macam tu? Itu dipanggil muzara'ah. Pembayaran upah daripada hasil. Biasa orang buat pokok getah. Pokok getah pun macam tu juga. Jadi diupah orang untuk toreh. Bayaran untuk orang ni lah hasil. Bila dah dapat getah, jual berapa dapat, jadi beberapa peratus akan diberi kepada orang tersebut. Itu dalam bab buyung. Dia panggil muzara'ah. Mazhab Syafi'i tak boleh. Faham? Tak sah. Mazhab Hanafi boleh. Dan di Hadramaut diamalkan mazhab Hanafi lambatnya. Dan dia mudah sikitlah untuk kaum-kaum petani ni. Faham? Sebab kita nak bayar pakai duit, mungkin kita tak ada duit, so kita bayar pakai hasil. Dia punya faedah dia, pengusaha tu akan rajin. Faham tak? Sebab dia punya bayaran tu daripada tu hasil tu. Kalau dia tak buat betul-betul, dia tak dapat. Faham? Kalau dia buat betul-betul, dia dapat. Jadi mestilah dia akan lebih aktif dan rajin. Sebab dia hanya dibayar dari situ kan. Kalau tak, dia ikutlah. Jadi aku buat kerja, tumbuh tak tumbuh, tak ada masalah, dia tetap akan dibayar kan. So itu dia punya segi psikologinya. Bagus buat akad seperti itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh, atas alasan majhul. Ujrah dia majhul. Sebab tak tahu padi akan keluar banyak mana. Memanglah kita boleh buat anggaran berdasarkan keluasan, tapi benda tu tak pasti juga. Jadi atas dasar ujrah majhul lah, maka tak sah. Namun boleh diamalkan mazhab Hanafi, sebab di Hadramaut memang diamal secara meluas. Okey. Sekarang ni masih lagi dalam bab bagaimana. Dan tidak disempurnakan satu jenis dengan jenis yang lain. Itu jelas lah. Dia ada tanam padi dengan gandum. Adakah hasil padi dicampur dengan hasil gandum dan kita tengok cukup nisab ke tak? Tak lah, lain lah. Faham? Gandum benda lain, padi benda lain. Mengapa nak ambil kiraan kilo padi ditambah dengan kilo gandum pula? Itu kan benda lain-lain. Itu memang jelas. Jenis dengan jenis kita tak gabung. Itu rasa je tak ada khilaf. Kemudian
Tapi kalau padi yang berbeza-beza, dia bawah family padi tapi nok lain. Contohnya basmati, padi Siam, kan, beras Siam, padi biasa, padi A, B dan lain-lain. Basmati memang lain, kan? Basmati ni ada tanam kat Malaysia ke? Ha? Ada? Boleh hidup tak kalau tanam? Padi Huma pernah tengok? Padi Huma. Ha? Padi Huma. Tahu padi Huma? Apa padi Huma? Jadi tak ada orang Sarawak. Padi Huma tak tahu? Padi Kemboja? Lain sikit, kan? Macam mana padi Kemboja? Warna oranye. Brown padi. Ada dulu orang jual business padi tu. Dia dekat Kemboja ni. Macam orang Kemboja pula. Sebab keluar itu, kan, sebulan. Dia orang sana makan padi Siam. Apa? Beras Siam, kan? Tapi lagi bagus lagi beras hancur, kan? Beras hancur tu lagi bagus daripada beras tak hancur, betul tak? Dia kan ada beras hancur, beras patah. Jadi masa ada orang sana ikram tu, dia kata beras ni lagi bagus beras hancur daripada beras yang tak hancur. Sebab apa? Beras hancur lagi bagus. Dia senang hadam. Nak buat bubur senang. Betul lah, padi beras hancur senang buat bubur. Jadi padi Huma ni dia padi bukit. Kalau orang keluar Kemboja biasa lah. Dia cara masak dia lain. Dia kena air sedikit. Itu namanya padi Huma. Dia tanam kat bukit. Dia bukan tanam kat bawah ni. Kalau dekat Jepun, tanam padi dalam bangunan. Dalam bangunan ni, dia buat bangunan musim. Jadi biar dia punya cuaca tu yang sesuai untuk padi, dia tanam dalam bukit. Dulu masa zaman Menteri Besar Kedah Sanusi Junid, dia juga bekas Menteri Pertanian, kan, disarankan tanam padi atas atap. Atap bangunan tu buat padi. Malaysia tak cukup tanah kot. Tanah atas bangunan. Okey. Boleh tak tanam padi kat belakang? Buat satu petak saja buat. Boleh tak? Hidup. Ha? Cubalah tanam. Tanam padi apa ni? Padi Huma ke kat Bukit Wan. Aktiviti tanam padi. Okey, wa yudhammu an-naw' ila an-naw'. Gabunglah. Dia ni ada sawah banyak dan sawah dia ada macam-macam jenis padi. Maka masa kita taksirkan zakat, kita gabung semua. Kita tak kira asing. Oh, ni padi Siam, beras Siam. Dia punya taksir lain. Tak, semua sekali. Faham tak? Kalau beras pulut ni adik-beradik beras ke bukan? Ha? Dia termasuk family beras ataupun tidak? Beras pulut. Pulut lah, pulut. Dia termasuk dalam family ke? Ke dia sejenis tumbuhan lain? Beras pulut, pokok dia macam mana? Tak nak tengok? Kat Malaysia tak tanam? Kemboja ada? Ha? Serupa macam pokok padi. Ha? Kulit dia warna hitam. Beras pulut. Tapi bentuk dia samalah. Sama aja. So dia masuk dalam family padi lah. Pulut ni. Kalau masuk kira, kalau tak kita kira lain. Itu dia punya kaedah dia. Jadi dia kena ada ilmu sikit. Maksudnya
orang yang fuqaha ni dia kena ada juga sedikit ilmu tumbuhan. Faham? Kalau dia tak tahu, tanya je, benda simple je. Tanya petani. Kalau dia tak tahu, petani tu tanya, dia tanya balik. Okey, dia macam mana? Macam mana sebenarnya? Maka wa yudammu an-naw'u ila naw'i. Kemudian jadi bila kita dah tahu bagaimana taksiran, nak keluarkan tu macam mana pula? Contohnya daripada taksiran dia ada 5 jenis padi. 5 naw. Campur-campur semua jadi 2000 kilo. Sekarang ni dia nak bayar zakat adalah unsur 1/10. Dia nak bayar zakat tu padi yang mana? Dia kan ada 5 jenis padi. Kena zakat 1/10 contohnya 200 kilo kan. Jadi 200 kilo tu dia nak keluarkan beras Siam ke, beras Bangla ke, beras ni ke, beras. Daripada 5 tu berapa yang dia nak keluarkan? Faham? Faham soalan tu? Apa yang dia nak keluarkan? Adakah daripada setiap 5 tu dia kena ambil sikit-sikit-sikit-sikit, cukupkan 200 kilo? Sebab dia punya yang kena keluar 200 kilo, betul tak? 1/10 daripada 2000. Tetapi yang nak dikeluarkan tu apa? Kaedah dia ni. Wa yukhriju. Dia mengeluarkan daripada setiap naw dengan bahagiannya. Ha, biqistihi. Ha, tu kena tulis sikit lah. Biqistihi. Ha, contohnya kalau nak kira mudahnya, dia ada 5 naw. Setiap naw ni, setiap naw sama banyak. Dia ada 2000 kilo. Setiap naw sama banyak. Maksudnya apa? Kalau 5 berapa? Setiap naw dia ada 400. Setiap naw dia ada 400 kilo. Dapat 400 kilo. So nanti daripada 200 itu bahagi berapa? Bahagi 5. Faham? Maksudnya dia keluarkan berapa? Daripada setiap naw dia keluarkan berapa kilo? Daripada 200. Berapa? 200 bahagi 5, 40. Faham? Daripada setiap naw dia keluarkan 40 kilo. Bikisti itu formula sama je. Kita akan ambil peratus daripada keseluruhan. Setelah mendapatkan peratus, ditransferkan kepada yang wajib dikeluarkan. Maka peratus tu diapplykan pada al-wajib. Contohlah, kita kata dia ada 4 naw. Daripada naw A, daripada 2000 ni, daripada naw A ni separuh, maksudnya 1000 kilo. Daripada naw B 1/4, maksudnya 1/4 daripada 2000, 500. Daripada naw C dan D kecil lagi, maksudnya 500 bahagi 2. Faham? 200 setengah. Maka yang kena wajib bayar zakat 200. Maka maknanya daripada naw A, daripada 200 dia keluarkan separuh 200. Sebab tadi kan separuh kan? Separuh 200. Separuh 200 100. 100 kilo. Daripada naw B 1/4 daripada 200. Maknanya berapa? 50. Daripada naw C dan B D 25 50 100. Itu dipanggil wa yukhriju min kullin biqistihi fa in azura. Tapi kalau payahlah, payah sebab benda tu sikit sangat, dia payah nak keluar sikit-sikit runcit-runcit, maka daripada 4 jenis, 5 jenis, 10 jenis yang dia ada, dia ambil yang grade dia pertengahan. Ukhrijal wasat tu maksudnya apa? Dia keluarkanlah yang wajib dikeluarkan itu daripada naw yang grade pertengahan. Ukhrijal wasat maksudnya dikeluarkan naw al-wasat. 200 tu semua lamsam daripada naw wasat. Itu kaedah dia. Maksudnya wa yudhabun ala su'ilal hukati li'annahu na'u minha.
dan digabungkan alas kepada hentam. Kerana dia alas adalah satu nak daripada hentam. Alas. Tadi kan ada perkataan alas. Nah, di sini ada setengah masalah. Dia perlu kepada ilmu. Ilmu tentang binatang, tumbuhan. Maka dibincangkan tentang alas. Alas ni dia bawah family gandum ke ataupun bukan? Orang yang mengatakan alas ni dia bukan bawah family gandum, maka masa kita kira alas tak dimasukkan dalam kiraan gandum sebab dia family lain, nauk lain. Tapi berdasarkan pendapat muktamad bahawasanya apa? Alas ni adalah nauk daripada hintah, maka kita masukkan dalam kiraan. Faham? Jadi samalah juga macam beras pulut tadi. Kalaulah kita kata beras pulut ni dia bukan family beras. Orang panggil je beras. Faham? Tapi dia bukan beras. Nama je beras. Macam durian Belanda. Faham? Durian Belanda ni family durian ke? Family? Mungkin juga. Ha? Durian kena sumpah. Derhaka. Jadi bentuknya tu. Faham? Ha. Ataupun durian Belanda ni sebenarnya kat tanah Melayu tak ada. Orang Belanda bawa. Orang Melayu tengok dia macam durian lah, warna kuning, ada duri kecil-kecil. Tapi orang Belanda bawa kan, ni durian Belanda, maksudnya durian orang Belanda. Mungkin juga. Tak tahu lah apa sejarah dia. Ayam Belanda kan. Mungkin ayam Belanda dekat Belanda pun tak ada. Sebab ayam Belanda ni orang panggil ayam Turki kan. Orang putih panggil. Orang putih panggil ayam Turki ke? Ha? Ayam Belanda ni orang putih panggil apa? Ayam Turki kan? Banyak orang bandar. Ke orang kampung lupa diri? Ha? Ha. Ayam Turki. Mi Bandung. Air Bandung. Itu semua tak ada Bandung. Okey. Jadi samalah. Maksudnya kena tahu benda tu bukan nak kena ilmu pertanian besar sangat pun. Memadai tanya je. Okey, seterusnya. Kemudian dibincangkan tentang Sultan. Sultan ni dekat Yaman adalah. Sultz. Dekat bukit. Tanah kat bukit. Jadi Sultan ni dia bukan family gandum. Jadi oleh kerana dia jenis yang mustaqil, maka masa kita kira, kita kena kira dia suku asing. Tak boleh gabungkan. Dan wa'ala hadal qiyah, qiyah sendiri. Wakilah? Wakilah sya'irun, wakilah hintatun. Nabi Muhammad mengatakan dia daripada sya'ir. Nampak? Dari Nabi Muhammad mengatakan dia daripada gandum. Nampak? Jadi daripada sini pun kamu dah nampak sya'ir dengan hintah ni benda lain. So kita kat Yaman ada lah Sultan. Macam mana cara dia? Waqila innahu fi surati sya'ir wa tabu harun kal hinta falqa biha fi wajhin wa bihi fi akhar li syabihain. Wal awwal qala iktasaba min taraku bi syabihain tab'an infarad bi sara aslan bi rasi. Ini pun ada satu ilmu macam mana nak kata dia bawah satu family ataupun bukan bawah satu family. Habis. So di Malaysia tak ada sangat isu ni. Mungkin hanya ada pada masalah tadi. Pulut apa ni? Beras pulut. Seterusnya. Wala yudammu thamaru 'amin wa zar'uhu ila akhar. Dan tidak digabungkan buah-buahan pada satu tahun dan tanamannya kepada tahun. Tadi yang nak sebut tu dekat Kemboja mereka makan beras siam. Orang sini panggil beras siam. Dia kat Malaysia ni beras siam ni kemahal lah. Faham? Betul tak? Wangi kan? Putih. Tapi dekat Kemboja dia makanan harian. Beras tu. Kalau di macam contohnya basmati. Dekat belah Pakistan benda tu harian. Dia bukan beras special pun. Memang dia makan beras tu. Tapi kat kita beras special kan? Special. Seterusnya. Dan dia digabungkan buah-buahan pada satu tahun dan tanamannya kepada tahun yang lain. Okey, tadi perbincangan tentang masalah kita gabung kerana nauk, kerana jin sama.
Sekarang ni perbincangan pula pada masalah hasil tuaian. Maksudnya padi satu je, dia tak ada nok banyak-banyak, cuma tuai dalam setahun dua kali. Dia punya soalan dia, adakah hasil tuaian tahun yang berbeza digabungkan? Itu jelas tak. Faham? Tahun berbeza itu memang tak gabung. Jadi kalau memang dia punya padi dia sikit je, memang dia tak wajib zakat. Setiap tahun dia tak wajib zakat. Sebab memang dia tuai setahun sekali je. Jadi setiap kali tuai setahun sekali tu memang tak cukup. Tak cukup 1,300. Maka orang ni maknanya setiap tahun dia tak wajib bayar zakat. Bagaimana pula kalau hasil tuaian itu dalam tahun yang sama? Maksudnya dalam tahun yang sama dua kali, tiga kali. Maka digabungkan. Wala yudhammu, macam? Tidak digabungkan. Tidak digabungkan perbuahan setahun dan tanamannya kepada tahun yang lain. Faham, tak gabung. Kira asing-asing. Samarul ami ba'duhu ila ba'din wa ini talafa idraduhu. Dan digabungkan buah-buahan pada satu tahun sebahagiannya. Digabungkan buah-buahan tahun yang sama sebahagiannya kepada sebahagian lain walaupun berbeza penghasilannya. Ah, boleh? Walaupun berbeza. Idrak dia, idrak ni masak dia. Waqila. Waqila in tara'atani ba'na jadari al-awwali tam bi dhammah. Dan ada pendapat lain mengatakan sekiranya yang kedua muncul selepas dipotong yang pertama, maka tidak digabungkan. Lagi Wazara'al-ami dhamman. Dan dua tanaman pada tahun yang sama akan digabungkan. Faham tak? Dua tanaman tahun yang sama. Maksudnya sawah lain-lain, tapi dia keluar tahun yang sama. Yang tadi sawah sama, hasilnya keluar dua kali. Yang ini sawah lain-lain tapi tahun yang sama. Itu gabung, itu jelas lah. Dia ada 2-3 sawah. Setiap hasil sawah tu dikeluarkan, dicampur-campur-campur, walaupun ada kat negeri lain-lain. Faham? Kat negeri sikit-sikit. So masa dia nak bayar zakat, dia kena kira semua hasil sawah dia dan gabungkan cukup nisab ataupun tidak. Lagi wal azharu itibaru wukuan yang hasadaihi mafi sanatin. Dan pendapat yang azhar mengambil kira berlakunya tuayan kedua-duanya pada tahun yang sama. Sekarang ni setelah kita dah faham formula dia, bahawasanya tanaman tahun yang sama akan ditaksirkan serentak, dia akan bangkit satu soalan. Apakah yang dimaksudkan tahun yang sama? Faham? Sebab tanaman ni dia ada beberapa step. Pertama, kita tanam dia tahun yang sama. Tanam tahun yang sama, dia berbuah tahun yang sama, dia dituai tahun yang sama. Jadi yang nak dikira tahun yang sama tu, nak kira apa? Dia punya tanam tu tahun sama ke, berbuah tahun yang sama baru dikira tahun yang sama, ataupun tuai tahun yang sama? Faham? Jadi tahun yang sama tu nak pakai yang mana satu? Yang pertama. Kemudian apa maksud tahun yang sama? Apa maksud tahun yang sama? Jadi itu semua persoalan. Kalau kita hafal je kaedah tahun yang sama, tapi kita tak tahu tahun yang sama tu maksud dia apa, jadi dia jadi penjelasan tak habis. Ha? Kita tak boleh nak kira. Kita faham tahun yang sama akan dikira sekali, tapi tahun yang sama tu maksudnya apa? Faham? Maka di sini tengok dulu pada perkataan wal azharu. Dan menurut pendapat yang muktamad, i'tibaru wuku ini. Ini jawapan kepada soalan tadi. Mengambil kira berlakunya hasad. Hasad tu maksudnya apa? Tuaiannya pada tahun yang sama. Pada tahun yang sama kita kira tuai tahun yang sama. Tengok dalam syarak, wa in kana zar'ul awwalu kharijan anha. Walaupun penanaman yang pertama keluar daripada tahun. Jadi tahun yang sama ni maksud dia antara menuai
sawah yang pertama dengan menuai sawah yang kedua tidak melebihi 12 bulan. Itu masuk tahun yang sama. Faham tak? Antara hasad menuai sawah, kita bagi contoh sawah lah. Antara menuai sawah yang pertama dengan menuai sawah yang kedua, dia punya jarak dia, dia punya jarak dia apa? Tidak melebihi 12 bulan. Kita tak kisahlah dia tanam tu bila. Faham? Tanam tak sama tahun pun tak apa. Ha, tapi nak tengok tu tuai tu. Jadi contohnya, sawah pertama tuai bulan 6. Sawah kedua tuai bulan 3. Jadi kalau orang tak faham tahun yang sama, oh dia kata ni tahun lain ni. Ni 2020 bulan 6. Ini 2021 kan. Maka dia kata ini kan tahun lain-lain. Nampak? Jadi tak faham sebab dia pakai kalendar. Tahun ni tak ada pakai kalendar. Pakai tahun yang dimaksudkan adalah 12 bulan. Faham? Tak kisahlah tahun segi nombor tu lain. Yang pastinya hasad bainal hasadaini la yujawis 12 syahran. Dia tidak melebihi 12 bulan. Faham? Wa in kana az-zar'ul awwalu kharijan 'anis sanah fa in waqa'a. Dia kata kalaulah berlaku penuaian hasad yang kedua selepas setahun, fala dham. Maksudnya dia tuai yang pertama ni satu hari bulan, bulan satu. Tuai yang kedua bulan dua tahun depan. Maka itu dah lebih 12 bulan. Maka yang nombor dua kita tak gabungkan dengan yang pertama. Kita kira suku-suku asing. Dan saya dah sebut tadi, dia punya isu dia ni akan berbangkit kalau hasil tuaian tu kurang daripada nisab. Kalau hasil tuaian apa lebih daripada nisab, cukup nisab, tak ada isu. Kalau dia tak gabung pun memang wajib zakat. Jadi tak ada bezalah gabung ke tak gabung, tetap wajib zakat. Contoh kan, hasil tuaian pertama 2000 kilo. Hasil tuaian kedua 2000 kilo. Kalau kita tak gabung pun tetap wajib zakat kan, sebab 2000 kilo dah cukup nisab. Kalau kita gabung ke kita tak gabung ke, kiraan yang kena keluar tetap sama. Ke beza? Ada beza tak? Kiraan secara bergabung dengan kiraan secara tidak bergabung. Ada beza tak? Tak ada beza kan? Sama je. Kalau kita kira lamsam 2,000 campur 2,000, 4,000, 4,000 berapa peratus? 10% kan? 10% dari 4,000 berapa? 400. Kalau kira asing-asing, 2,000, 200. 2,000 lagi, 400 juga. Tak ada apa-apa. Jadi tak ada berbangkit isu kalau setiap kali tuaya cukup nisab. Dia hanya akan jadi menarik perbahasan gabung tak gabung ni kalau tak cukup nisab. Barulah ada faedah membahaskannya. Okey, fa in waqa'a hasadu thani ba'daha fala dham li'anna al-hasada huwa al-maqsud. Kerana maksud daripada tanam adalah tuai. Itu dia punya climax dia. Maka masa kita kira pun kita kira waktu yang climax, bukan waktu tanam. Tanam ni tak tentu lagi. Ataupun dia baru keluar tangkai, tak kira lagi. Itu waktu hasad. Itu di climax penghujung rayah daripada menanam. Wa indahu ay wa indal hasadi yastaqirrul wujub. Pendapat yang kedua, Muqabil Azhar kata, al-i'tibaru biwuku'i zar'aini fi sanah wa in kana hasadu thani kharijan 'anha. Pendapat yang kedua kata apa? Kita tengok dia tanam tu tahun yang sama. Faham? Ha. Kalau tanam tahun tanam yang pertama dengan tanam yang kedua keluar melebihi 12 bulan, maka kita kira tak wajib digabungkan. Pendapat yang ketiga, al-i'tibaru biwuqu'i zar'aini wal hasadaini fi sanah. Pendapat yang ketiga kata kita kena ambil iktibar dua-dua sekali. Dia antara tanam yang pertama dengan tanam yang kedua tidak melebihi 12 bulan. Antara hasad yang pertama dengan hasad yang kedua juga tidak melebihi 12 bulan. Kalau ada melebihi maka dikira tahun yang berbeza. Li'annahuma hina idzin yu'addani zar'a
sanatin wahidah. Bi khilafi idza kana az-zar'ul awwal aw hasadu sani kharijan 'anha wa hiya 12 shahran arabiyyah. Wal rabi', pendapat yang keempat, al-i'tibaru bi wuqu'i ahad at-tarfaini az-zar'aini aw al-hasadi fi sanah. Maksudnya dalam masalah nak kira tahun yang sama ni, Imam Syafi'i ada 4 qaul. Ini muktamad dia seperti yang telah disebutkan. Telah sebutkan. Bas. Ini yang dalam kitab. Kalau kita masuk kepada praktikal je, guna bahasa mudah je kat pakcik petani ni. Ini yang kitab punya bahasan, khilaf tak khilaf ni. Kalau kita terangkan pada pesawah, simple je. Dia tanya, ni padi ni tuai 2 kali. Adakah nak kira sekali ke ataupun kira asing-asing? Faham? Jawapan dia apa? Sekiranya. Macam mana jawapan dia? Macam mana cara jawab dia? Bahasa mudah. Macam mana? Johor kan ada padi? Johor tak ada padi? Ada? Itu Bahad? Muar ada padi? Sikit je kan? Bangsa Johor mana makan tanam padi? Johor ni bangsa lain, negeri lain. Kena pakai pasport masuk. Bangsa lain lah Johor. Kan Melayu ke? Jawa. Macam mana? Kan apa je nak terang kan? Saya ni sawah apa ni, tuai 2 kali. Jadi nak gabung ke tak? Jawab lah setelah belajar tadi. Tanya dulu kalau pertama tak cukup, maka gabung dengan yang kedua. Okey. Boleh tak? Sebab kita tak perlu tanya yang nombor dua ni tuainya bila kan? Sebab bila orang tanya soalan macam tu, memang bila tuai tu memang dalam tempoh 6 bulan. Betul tak? Ni, Kedah. Betul tak? Yang kali kedua tu berapa bulan jarak? Ni yang Kedah. Enam bulan lah. Lebih kurang. Itu pun baru juga. Itu sistem baru. Orang dulu mana ada tuai padi 2 kali? Sekali setahun. Dia 2 kali ni, dia kira baru. Faham? Dengan teknologi apa lah. 2 kali setahun. Tapi dia punya jarak dia memang tidaklah sampai setahun. Jadi bila soalan itu ditanya, zahirnya kita boleh jawab mutlak aja. Maksudnya gabung. Bas. Faham? Sebab memang akan kurang 12 bulan. Segi yang berlakunya. Yang berlakunya memang kurang 12 bulan. Bas. Wallahu alam. Cukup tu. Subhanallah.